Ketika salat jemaah, manakah kedudukan saf yang sepatutnya jemaah penuhkan dulu? Tengah atau kanan? Kita pergi salat jemaah, ni imam, belah mana nak penuh dulu? Belah mana yang mudah bagi kita? Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, belah kiri dulu. Pendapat yang ketiga, belah kanan dulu. Walhasilnya, hak mana dekat dengan kita, silakanlah. Yang dilarang, tak penuh. Maduk belakang gitu. Faham tak pergi? Dia malas nak pergi tepi, dia duduk orang baru belakang. Buka sah baru. Itu makruh. Eh? Jadi kita mari ikut belah kanan, ada kanan, masuk kanan dulu. Orang mari ikut belah kiri, masuk ke kiri dulu. Faham? Ha, hak mudah bagi kita.